عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa keutamaan dan manfaat beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 bahwa orang yang beristighfar akan dimudahkan, akan dibukakan pintu rezeki baginya. Nabi Nuh alaihi salam bersabda kepada kaumnya, dan ini sebagai curhatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya Allah, aku pun berkata kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah maha pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian untuk menyiram kebun-kebun, tanaman-tanaman kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan jika kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganugerahi harta yang banyak dan menganugerahi anak-anak yang saleh kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi kebun-kebun yang indah kepada kalian dan menganugerahi sungai-sungai yang mengalir di kebun kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat tadi dikatakan bahwa kalau kita memohon ampun kepada Allah, karena kita manusia biasa tentunya tidak steril dari dosa-dosa, apakah dosa besar maupun dosa kecil, terutama adalah dosa-dosa kecil. Kalau kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala di samping memberi ampunan terhadap dosa-dosa kita, Allah juga akan menganugerahi hujan yang membawa manfaat kepada kita. Ya. Jadi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita jika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkan rasa malas. Malas bekerja, malas beribadah, maka kemudian kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan malas itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Agar Al-Muzanni, dicatat oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Sesungguhnya ketika hatiku malas, kata Rasulullah, kemudian aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali, maka malas itu menjadi menghilang dari dadaku.
Jadi kalau kita merasa malas, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kalau kita banyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh ayat 10-12 tadi. Nah, dalam hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, "Man aktsaral istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar, "ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja," maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan setiap penderitaannya menjadi mudah, menjadi hilang. "Wa min kulli dhaikin makhraja," dan setiap kesusahan, setiap kesempitan pasti ada jalan keluarnya. "Wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Di samping itu kata Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki kepadanya tanpa ada limit, tanpa ada batas. Maka dalam kehidupan kita tidak lepas dari segala cobaan yang kita hadapi, ya termasuk menghadapi musibah taun, yaitu virus corona atau COVID-19 ini. Kita seharusnya banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah memberi jalan keluar kepada kita bahwa insya Allah kita tidak akan terkena corona. Insya Allah rezeki kita akan dimudahkan. Insya Allah segala penyakit akan dihilangkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW lafaz-lafaz istighfar seperti astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang kita ucapkan. Atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun ada doa sayyidul istighfar. Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan doa ini. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani. Engkau menciptakan aku. Wa ana abduka. Aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Aku selalu setia terhadap janjiku kepadamu menurut kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan jelek buruk dariku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini sayyid istighfar yang dianjurkan untuk kita lafazkan setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Demikian, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.